Ya lo pernah netizen, balik lagi sama gue Satria. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tuh ke kalian perk terbaik S Legend baru di mobiles. Nah pertama di sini ada yang namanya Enduring Trap. Enduring Trap ini jadi si Art Snare yang ngikat musuhnya itu dia selamanya bakal ada terus. Jadi ini bisa ngejebak musuh kalian dan apalagi suka bug vision si Enduring Trapnya ini gitu. Jadi kalian kadang nggak bisa ngancurin ya. Jadi OP banget sih ini si Enduring Trap. Jadi wajib kalian pakai banget. Apalagi kalau misalnya kalian portal keluar terus si portalnya kalian kasih trap aja gitu biar mereka nggak bisa ngejar gitu musuh-musuhnya. Next ada yang namanya Red Handed Reveal. Ini buat apa sih? Jadi kalau misalnya kalian nge-scan dead box, abis itu kalian rotasi, terus tiba-tiba ternyata di belakang tuh ada musuh dan juga dia ngelut lootingan yang kita udah bunuh atau udah kita scan, jadi dia keping dan kita juga mengantisipasi perbokongan gitu, tiba-tiba di belakang ada musuh. Jadi ya ini guna banget sih buat informasi apalagi di turnamen atau di scrim. Next juga ada yang namanya Max Subscription. Udah tentu Max Subscription ini perlu kalau misalnya perknya ada, karena kalian abis finisher langsung kalian tembak-tembak. Karena ya kalian kalau finisher itu darahnya udah full langsung. Jadi ya ini wajib banget sih si Max Subscription ini dipakai buat kalian. Yaudah sebenarnya singkat aja segitu aja perk S ini gitu. Jadi legend apa selanjutnya yang harus gua bikin perk rekomendasinya? Gua Satria Jali, tetap udah akan pintar. I'm out.